Mungkin di luar sana, para netizen dan rekan-rekan sekarang lagi rame dengan adanya berita anak durhaka yang telah melaporkan ibunya sehingga terancam penjara. Perlu saya jelaskan, mungkinkah seorang anak yang dilahirkan memenjarakan seorang ibu jika ibunya tidak keterlaluan? Dan jujur, kenapa saya melaporkan ibu saya? Pertama, karena saya tidak ingin membuka aib keluarga saya dan membuka aib ibu saya. Saya hanya ingin mencari keadilan, karena keadilan itu ada di hukum. Sehingga mudah-mudahan keadilan ini bisa saya dapatkan. Saya mahasiswa semester 1 dan memiliki 2 adik-adik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Khususnya ke orang tua saya, yaitu ibu saya. Mudah-mudahan dengan adanya ini, ibu saya yang melahirkan saya besok introspeksi. Bagaimanapun, walaupun saya mencari keadilan, mencari penegakan hukum, saya tetap menganggap ibu saya adalah ibu saya. Ibu saya yang telah melahirkan saya. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita agar supaya kita mendapatkan selain keadilan dari negara juga keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.